yang saling curiga. Carinya sama-sama. Males banget nyari barang sama dia. Saya juga gak mau. Ini supaya gak ada yang saling curiga. Kalian itu bersama-sama nanti menemukan kebenarannya. Saya udah bener, Wak Edward. Kum! Edward. Tenang. Emang Edward kok? Apa Edward? Mak pikir usulnya Sain bagus. Kamu cari bersama-sama, jadi yang satu bisa tahu kegiatan yang lain. Nggak ada pikiran yang macem-macem. Males, Mak. Jalan bareng sama orang yang baperan kayak begini. Saya dua kali malesnya, Mak. Akom! Acai! Berani ngelawan sama Mak, ha? Mau nyong-nyong berdua kamu? Iya, Mak. Ya udah, jalan sekarang. Saya pulang dulu, Mak. Tapi nanti balik lagi, kan? Kom, Ceng, ini buat kebaikan kalian berdua. Mak capek ngeliat kalian berantem setiap hari. Hah? Capek! Ya, Mak. Assalamualaikum. Salam. Tunggu. Mau kemana nih? Tunggu. Coba apa sih? Apalagi? Sebentar. Ampun. Astagfirullahaladzim. Ini tuh begini aja nih, hah? Kok mukanya biasa-biasa aja, nggak beret-beret atau lebam-lebam gitu? Ah, jadi cakar-cakaran ya kalian ya. Ah, ngapain pulang buru-buru? Yang ada sia-sia tuh. Dang. Mak. Masa cuma begini doang, Ma? Nggak seru ini, Ma. Harusnya teh gimana gitu, heboh gitu. Padahal udah buru-buru. Ini mau direkam pakai handphone mahal nih padahal itu. Pancong! Hah? Masuk. Salah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diangkat dua-duanya terus dorong. Tahu. Berat. Bro, saya tinggal masuk ke dalam dulu, Bro. Iya, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, masuk ke dalam. Iya. Lama-lama pegel sayain sama Akum. Sabar, Atuh. Akum itu lagi panik. Febri-nya kabur. Kalau Cindy kabur, kamu juga pasti panik, ha? Febri sampai kabur pasti karena kesel sekali sama Akum. Ha, jangan ditambah-tambahin, ya. Iyain. Saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serius kamu, Encut? Ya serius aku, Encut. Moms, kok bisa yuk? Kan Oma Eros benci bingit sama Opus. Masa Opusnya hilang terus Oma Erosnya nangis sih, Moms? Kamu mah, Tut, itu aja Bing. Itu tandanya Ma Eros itu masih sayang sama Pak Ustadz tuh. Gak mungkin, Moms. Mereka berdua itu berantem terus. Ih, kamu mah gak ngerti sih perasaannya orang dewasa. Begitu cara mereka saling mencintai tuh. Cinta dibawa sampai mati. Moms, udah kayak percintaan di sinetron yuk. Kamu mah gak percaya sih kalau Mama ngomong tuh, beneran. Nih ya, Mama mah yakin gak? Pak Ustadz itu sebenarnya masih sayang sama Ma Eros. Cuman bedanya kalau Pak Ustadz itu apa namanya tuh kalau orang pacaran putus tapi terus bisa melupakan apa namanya? Move on. Nah itu. Pak Ustadz udah bisa move on. Kalau Ma Eros gak bisa move on. Berarti Oma Eros sumo, Moms? Sumo? Apaan sumo? Susah move on. Tepat itu dia. Maksud juga. Paham gak, Cuk?
Paham, Cok. Tapi moms mah sotoy, sotau bingit. Beneran, Tut. Ih, kamu mah gak percaya. Yup. Cok, Tut. Tapi cucu teh beneran kasihan pisan liat Mak Eros. Cut, yup, aku juga sama. Aku jadi sedih dengar ceritanya kamu. Berarti sekarang Oma Eros lagi galau, yup, Cut? Bukan galau aja, Cut. Setiap hari teh nangis, coba. Itu namanya cinta terpendam ya, Cut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Siapa, Cut? Gak tahu, Cut. Mana aku tahu, Mom? Bener ini teh kantornya Ciyoyo? Astagfirullahaladzim. Tante Atem? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Art. Art. Feb. Atur gak bawa uang. Atur jalan kaki ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pulang lagi? Ini Akang mau ikutan lagi buat nyari Pak Ustadz. Gak usah. Udah banyak yang nyari. Jaga di warung aja. Ada Wa'ira atuh, Neng. Katanya kasihan kalau Wa'ira di warung sendirian. Alasan aja. Ya, itu tadi Akang teh udah nyuruh Ice sama Atin buat bantuin Wa'ira di warung. Jadi sekalian jualannya teh di warung aja. Sama kebiasaan, mau enaknya aja. Terus kalau nggak laku gimana? Neng, ini teh nyari Pak Ustadz. Ya iya, tahu Neng. Gak bakalan menang Neng kalau ngomong sama Akang. Yaudah Akang teh jalannya. Ya udah. Assalamualaikum. Salam. Akang. Kang. Naon deui atuh Neng? Akang enggak usah ngomong sama Bu Dokter, nanti biar Neng aja. Iya. Bener ya? Jangan bohong. Iya Neng, iya. Masa Akang bohong? Ini kalau gini terus kapan atuh Kang berangkatnya? Malah ngobrol terus Neng mah. Ya udah, sana. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suka gitu sama orang lain perhatian, tapi istri sendiri nggak pernah diperhatiin. Kang Kosma lupa apa ya kalau dulu Pak Ustadz yang ngelarang Neng jualan sirup. Kang, terima kasih. Sama-sama Kang. Ya, mari. Mari. Alhamdulillah, uang bensin sudah di tangan. Tugas rahasia segera dilanjutkan. Ujang garuk. Bener ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Ce. Waalaikumsalam.
ngapain kesini? Kesini mana, Cik? Ya ini ke rumah saya. Mau jemput Binarsi? Astagfirullahaladzim. Jangan marah-marah dulu, atuh, Cik. Telusuri dulu kebenarannya. Saya tadi... Ini ngapain pakai baju kayak gini? Saya ini aparat rahasia, Cik. Yang sudah dilantik secara rahasia sama Pak Ustadz RW. Pak Ustadz aja ngilang, gimana ngelantiknya? Iya, nggak bisa disebutin atuh, Cik. Kan rahasia. Rahasia. Ya udah sana. Ya, Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkah ini mah. Heran saya Kang Bos suara bisa tahan. Kang Ujang ngomong apa? Enggak, Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar Ujang Garuk. Bisa sih Binarsi suka sama orang kayak begitu? Punten. Saya teh Okoy Rukoyah, panggil aja saya Okoy. Silahkan duduk. Cek. Iya. Silahkan duduk. Iya. Encut, mirip pingit gak sama Tante Atem? Mirip. Maaf. Ada yang bisa saya bantu? Gini, Ce. Saya teh mau daftar jadi TKW. Boleh saya lihat berkas-berkasnya? Ini, Cek. Cut, kira-kira Om Ido udah ketemu belum juga sama Teh Okoy? Thank you.